Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Oke guys, ini ada di Weleri, Kabupaten Kendal. Kita akan menuju ke jalur Sukorejo Paratan ya. Ya, ini suasana pasar Weleri ramai. Masih ramai. Kita ambil ke kanan ya guys, ke arah Sukorejo. Ya, ini kalau ke yang lurus ini ke Semarang ya. Dan ke kanan, ambil ke kanan. Jadi jalur provinsi ya, antara Weleri Patean. Mudah-mudahan tidak hujan ya, mengingat musim hujan sore tidak biasa turun hujan. Ya, kita lewat bawa tol Labi ini ya. Ini tol Batang Semarang. Ya, yang lurus ini ke Sukorejo Paratan Temanggung, yang ke kanan ke kota lagi. Oke, dia ada persimpangan. Kasar ya guys, belum halus. Dan ini jalur ramai ternyata ya. Baru sampai sini sudah terlihat ya pemandangan yang ada di depan. Sudah
bukit-bukitnya ya, lihat kiri depannya. Sidomukti. Sudah mulai berkelok-kelok. Jadi ini ada wisata Goa Bunda Maria, ini ada di sini. Ini tulisannya, ikonnya ya. Ini masuk sini ya. Untuk sampai ke Parakan itu 45 kilo. Ya, ini jalur bis juga kelok-kelok, jadi kalem saja guys, biar aman. Di atas kelihatan, jadi memang ya kalau truk-truk besar, bis-bis besar ya. Wow, bagus ini pemandangannya. Bagi para riding atau ini kemana? Jogja. Oh iya, boleh-boleh. Untuk para pecinta riding atau touring, cocok ini naik di bukit ya, sampai ke Parakan Temanggung. Artinya lereng Gunung Sindoro ya. Belum ada tanda-tanda hujan sih ya, cuman sudah mulai gelap. Jalanan cukup lebar dan ini sudah disor sehingga aman ya untuk memacu kecepatan. Tapi memang harus hati-hati